Pembagian vaksin Indovac telah resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia. Banyak orang yang enggak tahu, belum tahu bahwa Bio Farma ini dalam setahun bisa memproduksi 3 miliar dosis vaksin. Dan diekspor ke 153 negara. Kita Bio Farma ini adalah produsen yang masuk, produsen vaksin yang masuk 5 besar dunia. Dan memproduksi bermacam-macam vaksin, baik itu vaksin polio, difteri, meningitis, flu, campak, dan yang terakhir yang kita resmikan pada hari ini adalah vaksin COVID. Dan kita beri nama Indovac. Untuk vaksin polio saja, Bio Farma ini menguasai 70% dari pangsa pasar dunia, 70%. Mensuplai vaksin polio ke seluruh negara. Ini kan luar biasa. Dan mulai hari ini kita bisa memproduksi vaksin COVID sendiri dengan kapasitas di tahun ini nanti kurang lebih 20 juta, tadi Pak Dirut menyampaikan, tahun depan bisa 40 juta, dan kalau memang pasar masih memerlukan, bisa sampai ke 120 juta dosis vaksin. Inilah saya kira sebuah kerja keras SDM-SDM muda kita dalam menggarap sebuah vaksin baru dari hulu sampai hilir. Ini memakan waktu Indovac dari awal sampai sekarang 1,5 tahun juga diam, enggak pernah bersuara, tahu-tahu jadi Indovac. Jadi Pak Menteri BUMN, Pak Menteri Kesehatan, dorong terus Bio Farma sehingga nanti akan betul-betul menghasilkan sebuah revenue yang semakin besar bagi negara, dan kita memiliki kemandirian berdikari betul di dalam urusan vaksin.